terungkap gaji fantastis pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong asal Korea Selatan. Iya, sosok Shin Tae-yong makin menjadi sorotan setelah membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020. Segala hal terkait Shin Tae-yong yang dikulik netizen pecinta timnas Indonesia termasuk soal gaji sang pelatih. Para supporter timnas Indonesia berharap Shin Tae-yong sukses membawa Indonesia meraih juara Piala AFF dengan mengalahkan Thailand di babak final pada Rabu 29 Desember 2021 dan Sabtu 1 Januari 2022. Pada Desember 2020 lalu, media asal Vietnam Danfit merilis daftar gaji pelatih-pelatih top yang berada di Asia Tenggara. Nama Shin Tae-yong berada di puncak, usai menerima 1 juta USD dollar atau setara 14,2 miliar rupiah dari PSSI. Jika dihitung per bulan, Shin Tae-yong menerima 1,1 miliar rupiah. Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2020, tepatnya pada bulan Januari. Dia menggantikan posisi yang ditinggalkan Simon McManamy, pelatih dari Skotlandia yang dipecat akibat rentetan hasil buruk yang diterima timnas Indonesia hingga turunnya ranking FIFA. Bagi saya, ini adalah sebuah tantangan. Saya tahu atmosfer sepak bola Indonesia sangat luar biasa dengan supporter yang fanatik. Saya juga melihat pengurus federasi memiliki semangat yang kuat untuk membangun sepak bola Indonesia ke level yang tinggi, kata Shin Tae-yong yang dikutip dari laman PSSI. Shin Tae-yong menilai sepak bola Indonesia memiliki prospek yang bagus dengan banyak pemain talenta muda yang saat ini bermain di timnas U16, U19, dan U23.